Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga di hari yang berkah dan mulia ini kita diizinkan untuk berada dalam satu majlis yang mulia, majlis Al-Kahfi berjamaah, sebuah majlis yang insyaallah kita dedikasikan untuk keselamatan akhir zaman kita, ya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya kepada kita dari Jumat ke Jumat berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya, sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan bercahaya, karena kita sudah menjaga cahaya ini sampai akhir zaman. Masya Allah, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan yang diberkahi Allah, ya. Insya Allah. Kita coba sapa beberapa teman-teman semuanya yang hadir. Nah, ini yang pertama kali komen, ya. Gede sekali. Saya kecilkan dulu sebentar. Nah, ini dia. Lut Tawar dari Gayo. Ini Gayo, ini kopinya yang enak ini, ya, Masya Allah. Anita Andreas, alhamdulillah. Kemudian Nur Aisyah dari Tarakan, Kalimantan Utara hadir, ya. Saya beberapa hari yang lalu baru pulang dari Tawau. Ternyata Tawau ini dia adalah daerah Malaysia yang paling dekat dengan Indonesia, ya. Jadi di Tawau itu masih di Sabah, kemudian ada pulau namanya Pulau Sebatik. Pulau Sebatik itu bagi dua, ya, sebagiannya Indonesia, sebagiannya Malaysia. Nah, di balik Sebatik itu ada Nunukan, ada Tarakan, ya. Tapi saya ke Malaysia dulu tuh, ke Kuala Lumpur dulu, baru ke Tawau. Ya, perjalanannya lumayan cukup panjang, 7 jam apa ya, berapa jam kemarin. Dari asar saya berangkat, maghrib, ya, maghrib nyampe rumah jam 9. Berapa lama tuh? Alhamdulillah. Dari Palembang, Masya Allah, Damelia Yuyun Yurnani, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teguh Enkai. Wah, ini fotonya foto Albert Einstein ya nampaknya, ya. Alhamdulillah bisa hadir Al-Kahfi berjamaah. Alhamdulillah. Hajah Hasdinda, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah, ya, Ibu Hajah, ya. Mari sama-sama kita baca Al-Fatihah. Ya, kita kirimkan Al-Fatihah ini kepada semua hajat-hajat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat-hajat kita, apapun semuanya, minta kebaikan di dunia maupun di akhirat. Yang ingin mudah-mudahan pergi ke tanah suci, semoga Allah mudahkan. Yang ingin punya kendaraan yang lebih baik, rumah yang lebih baik, gitu, ya. Kemudian keluarga yang lebih soleh dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Kita kirimkan Al-Fatihah ini juga kepada ibu dan bapak kita. Kita kirimkan hadiahnya untuk mereka, kecintaan mereka, ya, kasih sayang mereka enggak akan pernah mampu kita balas. Namun dengan amalan-amalan soleh yang kita lakukan, insyaallah itu menjadi bukti, ya, bahwa kita menjadi anak yang soleh, soleha seperti doanya mereka. Maka kita balikkan doa ini kepada mereka. Kita kirimkan Al-Fatihah ini kepada mereka. Bagi orang tua kita yang sudah di alam kubur, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburnya dengan doa-doa yang kita lakukan ini. Kita kirimkan Al-Fatihah ini juga kepada suami istri kita yang telah menemani kehidupan kita. Semoga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sampai surga. Kita kirimkan Al-Fatihah juga kepada anak-anak kita. Semoga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ya, zuriat-zuriat kita, cucu-cucu kita, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan, ya, berkumpul bersama nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita kirimkan Al-Fatihah ini juga kepada kakak adik kita, paman bibi kita, kakek nenek kita, juga kepada tetangga kita, rekan kerja, rekan bisnis, juga kepada saudara-saudara kita yang lagi berjuang di Palestina, ya. Sekarang ini Masya Allah, ya, bukan mereda, ya, tapi juga mengalami eskalasi. Kita kirimkan Al-Fatihah kepada mereka, juga kita kirimkan Al-Fatihah kepada, dan utamanya kepada guru-guru kita kirimkan Al-Fatihah ini, ya,
sebagai rasa terima kasih kepada guru-guru kita yang telah mengajarkan 1-2 huruf, 1-2 bab, 1-2 juz. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Ala hadhihi niyyah. Dan sambung menyambung sampai kepada guru di atasnya, guru di atasnya sampai kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله 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 اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan berkahnya kepada kita semua di pagi hari yang cerah ini insyaallah. Doakan ya teman-teman semuanya, mudah-mudahan semua program-program di Magnet Rezeki bisa berjalan dengan baik dan teman-teman semuanya bisa terlibat ya dalam apapun kegiatan kita ya. Ini adalah milik bersama. Magnet Rezeki adalah milik kita bersama. Yuk sama-sama yang ingin beramal soleh, yang ingin berbuat baik apapun ya, kontribusi apa yang Anda bisa apa jalankan atau terlibat di dalamnya ya, mau jadi CTMR, Certified Trainer Magnet Rezeki, berarti menjadi trainer-trainer gitu ya, menyebarkan ilmu MR, atau menjadi pejuang dinar ya, pensyiar dinar ya, memasyarakatkan dinar di masyarakat kita, atau menjadi ya IO-IO ya yang bekerja sama dengan para CTMR dan para pensyiar dinar, itu kita bikin acara-acara gitu kan di masyarakat kita, atau menjadi pensyiar ya umroh gitu ya, atau menjadi pensyiar Baitullah ya, apa saja ya, apa yang kita bisa lakukan. Ada 7 syiar yang ada di Magnet Rezeki ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa ikut bersama dengan kita semua, termasuk salah satunya adalah syiar ilmu ya. Syiar ilmu ini banyak banget ya, kita di termasuk yang sudah resmi ya mendapatkan ijazah ya, mendapatkan ijazah dari negara ya, yaitu MR Business School ya, MR Business School ya. Jadi kalau sekarang udah ditutup ya pendaftarannya, karena pendaftaran ditutup tanggal 22. Alhamdulillah sudah terdaftar 80 ya mahasiswa. Insya Allah nanti kalau biasanya di semester ganjil ini yang banyak ya, di semester ganjil kita juga buka pendaftaran bagi teman-teman semuanya. Siap-siap aja kalau seandainya ada ananda yang mau kuliah tapi dengan biaya terbatas gitu ya, gimana caranya gitu ya. Ini bisa online, bisa juga offline ya. Jadi kalau online berarti belajar di rumah ya. Cuma memang ya itu tantangannya di situ, karena belajar di rumah berarti harus ya lebih kreatif gitu ya, untuk dapetin sumber-sumber segala macam dari berbagai macam sumber gitu. Tapi bisa juga nanti offline ya. Kalau offline-nya berarti di Depok ya. Nanti kita akan siapkan tempatnya, siapkan kelasnya ya. Teman-teman semuanya bisa belajar di situ ya, ada kelasnya gitu ya. Itu bisa kita fasilitasi ya. Jadi teman-teman semua, mudah-mudahan ya semua agenda-agenda kita dilancarkan. Kita mau bikin film, yang mau main film ya monggo silakan. Ayo kita buka kesempatannya teman-teman semuanya. Yang mau jalan-jalan ya, cruise. Insya Allah kita nanti cruise ke Singapura, Thailand, dan Malaysia. Naik kapal pesiar ya. Kapan lagi ya kita naik kapal pesiar bareng-bareng. Dan itu momen yang gak akan pernah terulang ya.
saya juga kayaknya udah sekali aja udah ya naik kapal cruise itu. Nanti kita akan sama-sama berzikir bersama dalam cruise, tahajud bersama dalam perjalanan. Aduh, keren banget. Sip. Jurusannya sebenarnya apa saja ya? Karena kan kita salut ya. Salut itu adalah sentral layanan universitas terbuka ya. Tapi kalau di MR Business School itu khusus bagian ekonomi ya. Jadi jurusan ekonomi syariah, jurusan ekonomi pembangunan, kemudian juga ada jurusan manajemen, akuntansi gitu ya. Jadi yang kaitannya dengan keuangan ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya ya. Masya Allah, mudah-mudahan. Dan ini ya, kelebihannya sekolah di MR Business School itu, dia kan dapat ijazahnya dua ya, dapat ijazah dari UT sendiri, kemudian dapat ijazah dari MR Business School itu ya. Jadi sertifikat lah, bukan ijazah. Jadi dapat sertifikat telah lulus materi magnet rezeki. Nah, itu biasanya lebih mudah tuh untuk mendapatkan pekerjaan gitu setelah apa namanya lulus. Ya, gitu ya. Oh, Aisyah, pengen banget ikut syiar, tapi ini juga saya baru kenal ilmunya. Ah, ya udah kalau gitu ya, ikut acaranya dulu. Linknya di mana kuliah tadi ya? Udah habis ya, udah tutup pendaftarannya. Udah tutup pendaftaran, tapi nanti yang semester ganjil aja ya, nanti semester ganjil untuk MR Business School. Ya. Kemudian jurusannya untuk MR Business School itu hanya untuk ekonomi, tapi kalau untuk apa namanya jurusan lain itu bisa terbuka ya, karena kita juga salut. Salut itu adalah sentral layanan universitas terbuka. Jadi teman-teman semuanya bisa daftar jurusan pendidikan, jurusan agama, jurusan sains, itu bisa ya mendaftar ke kita. Nanti penjelasannya mungkin berikutnya ya, karena sekarang sudah tutup pendaftarannya tanggal 22 Februari kemarin, baru aja ditutup pendaftaran ya. Jadi kemarin itu daftar sekitar 80 mahasiswa baru ya di semester genap. Kalau bedanya, kalau universitas terbuka itu bisa daftar di semester genap, juga bisa daftar di genap, bisa daftar di ganjil, bisa daftar ya. Oke teman-teman semuanya ya, jurusan apa tadi ya, mudah-mudahan ya nanti teman-teman semuanya yang mau sekolah ya bisa ya. Dan itu insya Allah biayanya murah sekali teman-teman. Kalau yang online saja, just online itu cuma 1,6 juta satu semester ya. Jadi udah dapat ijazah ya, kalau lulus mudah-mudahan nggak DO ya. Jadi itu cuma 1,6, bayangin teman-teman, murah sekali kan ya. Anak saya sekolah kemarin tuh, saya barusan bayar UKT-nya itu 12 juta jadi Universitas Indonesia ya, satu semester 12 juta. Nah ini cuma 1,6 juta. Jadi kalau seandainya per tahun itu cuma 3,2, kalau 4 tahun selesai itu cuma 12 juta ya. Cuma 12 juta selesai. Enggak kerasa itu 12 juta 4 tahun kan? Ya, jadi murah. Murah sekali ya. Jadi ini jadi solusi teman-teman semuanya ya. Berapa biaya krusnya Pak Nas? Biaya krusnya itu 14,9 ya, 14,9 juta udah all in, udah makan, udah penginapan, udah wisata gitu, udah semuanya. Nah, cuma yang belum adalah biaya ke Singapurnya ya, ke Singapura masing-masing aja. Ketemu di sana, nanti dijemput di Bandara Changi. Seperti itu ya, 14,9. Kalau masuk pesantren itu range umur berapa? Dari SMP sama SMA ya. Jadi kita buka untuk SMP dan SMA. Baik teman-teman semuanya, yang jelas Anda harus masuk ke t.me. yang belum masuk ya, masuk, tolong masuk ke ini, saya buka aja ya. Ini, nah, ini yang teman-teman mau yang semua informasi-informasi di magnet rezeki, teman-teman semuanya bisa ke sini ya. Ini saya ganti dulu, ini t.me Dasrullah Magnet Rezeki. Nah, ke sini ya. Jadi yang mau tahu semua informasi tadi itu di sini. Di Nasrullah Magnet Rezeki t.me. Ini aplikasi Telegram ya. Aplikasi Telegram Nasrullah Magnet Rezeki. Nanti semua di sana ya. Untuk S2 juga ada ya, untuk S2 juga ada. Cuma sekarang udah tutup semuanya, nanti biar informasinya mungkin nanti setelah mendekat-dekat ke semester ganjil ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan berkah ya harinya, dan insyaallah ketemu lagi ya. Murah sekali Ji Pak Nas, murah Ibu Ambar ya, Masya Allah murah. Cuma 1,6 juta gitu ya per semester, dapat kuliah ijazah S1 plus dapat sertifikat magnet rezeki. Wah, keren. Ya, keren-keren banget ya. Caranya gimana masuk grupnya? Langsung ke sini aja nih. t.me Nasrullah Magnet Rezeki. Ini nanti insyaallah di situ semua informasi-informasi ada ya.
Fakultas Hukum juga ada kayaknya. Ya. Baik, terima kasih. Ya, saya Nasrullah undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.